Tonton juga video-video Kak Uti lainnya untuk menambah pengetahuan lebih banyak lagi. Ingin Kak Uti dan Ola datang ke sekolahmu? Bisa hubungi via Instagram Kak Uti. Terima kasih, selamat menonton. Mau dongeng yang serem atau yang bahagia? Ceritanya tentang buaya. Ada buaya yang ganas. Pada suatu hari, ada ekor buaya yang baru bangun dari tidurnya. Buayanya tinggal di mana? Di sungai. Di rawa. Di sungai, buayanya bangun. Buayanya lapar. Lalu kata buayanya, aku mau mencari makanan. Makanan buaya. Lalu ketemulah buaya sama seekor ikan. Itik. Tahu gak itik? Buayanya, kata buayanya, hoi, hoi, Iti, aku mau makan kamu, boleh enggak? Kata Iti, diam, dengar. Lalu buayanya pergi meninggalkan itiknya. Jalan lagi dia ke tengah hutan. Sampai di tengah hutan, wah benar ada kambing di sana. Jalan dia menemui kambing. Kambingnya jalan ketemu dengan kambing. Hai kambing, hai kambing. Kambing, aku mau memakan kamu. Kata kambingnya. Jangan. Jadi, lalu si buayanya pergi meninggalkan kambing mencari seekor gajah. Lalu buayanya berjalan lagi. Ini gajahnya. Nah, bertemu dia dengan gajah di pinggir sungai. Terus dia bertemu dengan gajah. Ketemu dengan gajah. Buayanya datang lagi. Bertemu dengan gajah. Hei gajah, aku mau memakan kamu. Terus besar gajah apa buaya? Jadi sebelum buayanya memakan, dia menijak-nijak buayanya. Kata gajah, kamu aku pijak-pijak. Kalau kamu mau memakan, jadi gajahnya mau buayanya mah mati ditijak-tijak sama gajah. Nah, tadi dia mau makan itik enggak jadi. Terus mau makan kambing enggak jadi. Terus dia makan gajah jadi enggak? Enggak. Malah mah
buayanya. Jadi yang tahu dari cerita tadi ada nggak yang mau jadi buaya? Buayanya serakah. Dia mau jadi gajah, Be. Hah? Jadi gajah? Iya, jadi gajah. Jadi enggak boleh jadi anak yang serakah. Kalau sudah dikasih mamanya uang 1000, jangan minta tambah lagi yang lebih besar. Ya, seperti buaya tadi. Buaya tadi kan sudah dapat makanan ini, tapi dia mau makan kambing yang lebih besar. Setelah menemukan kambing, mau makan lagi yang lebih besar lagi. Makan enggak? Gajah. Nah, kalau nanti di rumah dikasih ibunya uang jajan, jangan serakah ya. Kalau dikasih 1000, udah jangan minta 2000. Oke? Oke. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan ceritanya? Siapa? Ada enggak? Nah, jadi enggak boleh jadi anak yang serakah. Harus bersyukur. Apapun yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah.